tujuan. Nah, deh bapak turang rasininan. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat siang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di siang hari ini. Nah, hari ini kita udah sampai di kebun ini pemirsa. Jadwal panen kita hari ini dong. Buang kulit kan? Oh. Nah, ini kita udah sampai di kebun kita yang ini nih. Tuh nampak. Nasi baik tadi saya bawa nasi ini. Lambat hari ini kita pulang ini pemirsa. Oke pemirsa, hari itu kita ada ambil rebung kan? Nah, hari itu ada kecil-kecil rebung tuh kita sisakan dah 1 bulan dari kita ambil rebung tuh. Hari ini kita mau tengok apakah rebung kecil yang kita sisakan hari itu udah bisa kita panen hari ini. Ya kan? Ayo kita tengok yuk. Jom kita tengok. Capek juga singgam ini pemirsa. Baru berapa bulan dia ini dah mulai lagi tumbuh hijau rumput-rumputnya. Yuk kita tengok yuk. Ini kebun kita mau buat jalan cantik-cantik pun bukan kita punya. So buat janji udah boleh lewat saja. Dari sini pun saya sudah nampak rebung tuh udah besar. Udah besar. Udah bisa kita ambil. Yuk. Rp4.000 sekilo ini, geng. Belum kita cincang-cincang. Itu hari 15 kilo. Itulah. Oh, dari sini pun sudah saya nampak. Oh, 2 besar. Oh my goodness. Oh my goodness. Pokok itu hari ini pokok ada 5. Tengok yuk. Lagi tahu nak? Ayo kita ambil yuk, kita jual. Ih, dapat nanti 20 kilo 80.000. Heh, kau bilang. Dua besar pemirsa. Oh, maknanya rebung ini dari kita nampak tunas. 1 bulan juga pemirsa. Itu pun ada lagi tunas tuh, ha. Ini satu. Tiga sayang. Ini satu. Ini pokok cari 5 lah. Wow. Ini hari ini saya jual rebung lah ini. Ini pemirsa rebungnya 1. Ini besar kali ini. Ini nanti lain bulan pun boleh lagi nih. 1. Ya kan, nggih? 2. Itu? 2. Ini 1. 3. Ini? Lagi belakang pun ada hari itu. Banyak banget rebungnya ini. Ada hari itu. Sebelah sana. Banyak lah hari ini kita panen rebung pemirsa. Ini pun tengok. Itulah saya cakap. Sayang, tandes bikin. Ini kita proses pengambilan rebungnya ya. Kalau tahu orang di sini ada rebung, udah ambil orang ini mahal. Kita ambil hari ini rebungnya. Ini enggak susah dia pemirsa karena enggak terjepit. Kena pisondu yang kecil itulah sayang. Belum. Ish, mati yang kecil-kecil ini pun. Weh. Ngandai. Tengok nih. Nanti basuh. Tengok. Ini yang singgam juga tahu nih kalau nanti dapatnya 200.000 lumayan untuk pancing. Kalau buat pondok ini bambu. Kuat ya. Saya Malaysia tak pernah jumpa lah ini bambu. Ini namanya bulu belin. Oke, ini yang nomor 2. Oh, udah kamu potong. Nah. Ih, besar-besar kali ini kali lah, enggak. Sampai jatuh-jatuh hawa, enggak. Oh, ini. Ini pun oke juga lah, tapi susah mau ambil. Mana, sayang? Ini, dalam. Iyalah. Nomor 3 ya, rebungnya. Ada 1 sebelah sana sebenarnya udah boleh ambil. Tapi suami saya ini 2 minggu lagi kita ambil pun ngam juga itu. Untuk kita nanti makan. Ya. Iya. Tapi yang ini memang saya mau jual ya. Mampus itu semuanya. Saya call saja sepupu saya terus diambil. Hari ini kan Rabu. Banyak orang jual bunga pepaya. Apa terung pimpit. Sayang, belum sayang. Hmm.
Enggak usah potong-potong pun. Potong dulu sekali lagi atas, Min. Patah nanti. Mana lagi satu? Ini pemirsa, ini nanti kita ambillah satu ini untuk masak, ya kan? Buka sekarang. Ayo kita bawa ke bawah, nanti bawa sekarang. Oke ya, ini singgem pergi dulu sendiri. Hartu memang ada. Oh, dari sini pun saya sudah nampak satu. Dari sini saya sudah nampak satu. Ini nih, sebelah sini. Oh, itu dalam. Besar juga lah. Dua. Ayo. Yuk, pergi yuk. Jalannya agak jurang ini. Oh, ini satu. Oh, ini satu nge. Berarti nanti. Mana, itu kecil lah. Ini. Iya, kecil. Enggak, maksudnya kita hitung berapa nanti ya kan, pemirsa. Ini. Ini enggak jadilah, hari itu ambil rebungnya kan, enggak jadi. Itulah saya juga lima. Iya, lima. Ayo pemirsa turun. Orang Karo suka kali makan rebung ini. Makanya kalau tahu aja orang kita buat ambil rebung, nanti ambil untukku ya. Lagi mau ambil susah jalan bawa. Nanti sampai rumah. Ada rebungku ini berapa kilo? Sekitar 30 kilo, 4.000 sekilo. 120.000. Lagi mahal kita mau jual dekat itu warung makanan. Tapi dia mau iris-iris dulu. Kalau iris-iris, 6.000 sekilo. Semalam kita makan, ini pun rebung dia masak kan? Mahal. Oke, ini singgah udah mulai naik atas tuh. Saya pun gak usah berlama-lama lah, gak mau jauh-jauh tinggal dari Singgem. Location agak rawan. Andai. Di sini lah, hutan kan semalam. Yo. Naiklah. Oke, jom naik pemirsa. Mana kamu ambil dulu? Ini tengok dulu lah. Yuk. Tapi kalau tadi orang yang mandui. Jualan pemirsa, ambilnya semua yang kecil-kecil ini pun. Susah kali mau ambil posisi. Itu. Saya dapat. Besar nih. Ayo, susah mau ambil. Ini satu saja saya rasa ada 20 kilo ya, nge. Ayo. Nanti. Kita cari yuk. Dapat ini satu Andi. Hari itu ada satu kan, udah tinggi besar. Oh, ini satu. Mana ini udah besar tengok. Bukan ini. Tiga. Satu, dua, tiga, empat. Ini ada dua, tiga, empat. Sebelah situ ada, tapi saya nampak satu. Ini pun ada satu. Satu, dua. Susah juga lah pemirsa. Ini besar-besar kali ini lah, guys. Ini terpaksa saya suruh sepupu saya nanti ini apapun ceritanya nih, pemirsa. Belum. Wow. Wish, ya pemirsa, ini pula sekarang dipotong ya. Ini nanti untuk saya masak. Pelan-pelan baling ya, nanti lebam dia enggak laku lagi. Mana boleh lebam ini? Enggak boleh. Mana boleh? Dia tersembunyi di balik-balik ini, pemirsa. Ini satu. Tersembunyi di balik-balik. Ini ada. Dapat. Ada lagi dua kan? Oke, sekarang saya mau ambil yang ini. Ini kecil. Hanya sekali sepaan dibuat singgem ya. Terus dapat. Beginilah. Ya kan, Ge? Nilas. Tapi ada juga lah saya rasa nanti
10 ada juga tinggal ini. Bunuh. Dah. Cepat. Oke. Okay. Dia marilah. Dah. Pas kali. Pemirsa, ini hasilnya. Ini pun ada. Oh, bukan. Ditinggalkan satu. Nanti sebulan lagi kita datang. Hui, capeknya, Bang. Bukan saya yang capek. Saya satu pun tak ada ambil lah. Suami saya semua. Cipuk. Minum. Licin sekali, pemirsa. Jurang sekali. Andi.